Ini gitu banget sih gambarnya, ngapain sih? Lucu cara pembuatannya. Sampai Pi, si Mas ini juga lucu. Iya, lucu. Ini emang digituin bisa beda rasanya, Mas? Bisa beda ya? Bukan gaya doang ya, cari perhatian ya? Bukan ya? Tuh, angkat tangan lagi. Satu, satu, satu. Iya, satu, harus satu. Begini ya, Mas? Turun. Oke, put dong. Oke, put tangannya. Begini, Mas. Bisa nggak megangnya, Mas? Kurang aja. Kasian, orang lagi kerja malah digodain. Lagian, Kak Pepi ngapain sih? Beginian, kita di mana, Kak? Oh, kita ada di warung Aceh Kemang. Kayaknya di Kemang ya, Kang, ya? Kan namanya juga warung Aceh Kemang. Oh, iya, masa iya ada di Pasar Minggu? Iya, Kak. Adanya di Kemang. Ngotot, ngotot. Lagian, suka pinter pertanyaannya. Soalnya ini rame banget ya, Kang. Kang, lihat tuh, belakang rame banget. Banyak orang ya? Oh, rame banget. Kita pesen minum doang nih. Kan datang dulu, mesen dulu, Neng. Mas, pesannya ke siapa, Mas? Pesannya ke siapa? Boleh, apa ini, Kang? Pesan, Kang. Yang spesial saya minta disiapkan. Sama ini nih, kayaknya lucu nih. Roti tisu. Roti tisu. Kok tisu bisa berdiri gitu? Aneh ya? Boleh, boleh, boleh. Itu satu. Terus... Yang spesial, Kang. Lo, Neng. Apa? Ini aneh, Neng. Nasi dokter. Apa hubungannya, Kang? Ah, resep dokter kali. Gak apa-apa, coba aja. Pasti bergizi. Ya. Nasi dokter satu. Yaudah, itu, Mas. Maaf. Saya duduk situ ya. Tidak tahu. Oh, aneh tahu. Apa? Nyontek, canet tisu. Nah. Coba, Kang. Kita pinggirin dulu ini semua. Yang kepiting pinggirin ke Neng, Kang. Enggak percaya. Hah, kenapa, Kang? Ngebongkarnya gimana caranya ya? Kalau tumpeng kan dipotong, Kang. Nah, ini makannya gimana? Pakai tangan. Aus, anjur, Kang. Kang, gak tega, Kang. Oh, lembek ya? Oh, lembek ya? Oh, lembek. Oke. Tuh. Kang, mau, Kang. Neng. Kang, mau, Kang. Begini, Neng. Ya, Pak. Kayak renovasi rumah ya? Kok diambilin lagi sih, Kang? Dalamnya kosong. Jadi, kayak adonan kering. Dibediriin, pakai susu coklat, terus kasih taburan coklat sama keju. Enak ya, Kang? Neng, kamu mau yang mana, Neng? Piting. Piting. Ini tadi apa ini namanya? Kopi sanger. Kopi sanger, dan ini ada es teh tarik. Minum es teh tariknya dulu dikit. Ini busa-busanya, ini akibat dari ditarik-tarik. Oh, tehnya, beneran, sehingga beneran, menimbulkan busa ini nih. Beneran gitu, Kang? Iya, ditarik-tarik bikinnya. Ini tadi menunya... Namanya ayo apa? Nasi dokter. Ada cumi, ada udang. Coba dulu ini. Bahan dasarnya kayak mirip sama ini ya. Kayak mie Aceh sama nasi goreng Aceh. Mirip-mirip bumbu rendang selintas ya. Sama ini nih. Waduh! Kepitingnya lagi nongkrong nih. Oh. Mie Aceh kepiting. Mie Aceh kepiting, masih ngebul ya. Gimana, Mas? Semuanya, Mas. Bisa dibilang makanannya ini ya. Iya. Luar biasa. Betul, unik lagi. Nah, saya lihat ini namanya nasi dokter. Apa sejarahnya dari nasi dokter nih, Mas? Jadi alhamdulillah kita punya customer tetap yang hampir setiap hari datang ke warung ini. Setiap hari datang. Hubungannya sama makanan ini? Kebetulan customer ini adalah emang profesinya adalah dokter spesialis. Menunya seperti ini, emang kebetulan panggilannya dia adalah dokter juga. Akhirnya orang-orang melihat banyak yang request, akhirnya ya udah kita tambah menu namanya menu dokter. Yang itu teh apa nih, Mas? Ini namanya kopi sanger.
Jadi kopi sanger ini kepanjangannya adalah sama-sama ngerti. Sama-sama ngerti. Ya. Nah, kenapa? Karena di Aceh sendiri tahun 90 itu kebetulan di Aceh segala aktivitas di warung kopi. Kebetulan di anak mahasiswa kan banyak di sana. Iya. Selalu ngerjain tugas di warung kopi. Nah, di satu sisi mereka ini pengen ada nutrisi lah, pengen susu gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Pengen minum kopi susu tapi nggak ada duit kalau setiap hari. Iya, iya, iya. Ya. Akhirnya si barista punya ide, ya udah saya bikin kopi kopi saring, tetap disaring tapi saya kasih susu sedikit. Akhirnya terimulah namanya sama-sama ngerti. Oh, ada sejarahnya juga nih ternyata. Pengunya sejati, Satroni tempat ini, cobain semuanya. Gitu. Boleh minta foto, Mas? Oh, boleh. Kita akan cepet nih. Berdua sampai aku ikutan. Nih, aduh, jadi minder ah. Yang baby, sangir dong kan. Aduh ah. Ah, mau nyengir itu bukan sangir. Enak. Mas, pada hitungan ketiga dan kita ucapkan sangir. Ya. Oke. Okay. 1, 2, 3, sangir. Mas, saya boleh minta untuk para pengunjung sejati kita ucapkan salam ngunyah. Boleh. 1, 2, 3. Oke, food. Ting, ting, ting. Hidup. Hidup ngunyah. Ngunyah. Meng, cukup hari ini ya, pengunjung sejati. Demikian liputan kita mengenai Kemang dengan berbagai macam kuliner dan kegiatan manusia di Kemang. Udah hari ini kita pamit dulu, besok pasti ketemu lagi. Neng, berangkat istirahat dulu hari ini. Go!